Assalamualaikum dan salam sejahtera. Geografi Tingkatan 2, Bab 10, Teknologi Hijau. Pada hari ini, kita akan mengulang kaji subtopik 10.1, Konsep Teknologi Hijau. Murid-murid, apakah yang anda faham tentang teknologi hijau? Teknologi hijau merujuk kepada pembangunan produk, peralatan dan sistem untuk memelihara dan memulihara alam sekitar serta sumber semula jadi. Aplikasi teknologi hijau selaras dengan konsep pembangunan lestari. Pembangunan yang dilaksanakan perlu memenuhi keperluan semasa tanpa menjejaskan keperluan generasi masa depan. Murid-murid, kita bertanggungjawab memastikan generasi akan datang dapat menikmati kualiti hidup seperti yang kita nikmati sekarang atau yang lebih baik. Teknologi hijau mempunyai matlamat seperti yang berikut: meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan, mengurangkan impak negatif daripada aktiviti manusia, melindungi ekosistem semula jadi, menjadi alternatif untuk menggalakkan perkembangan ekonomi.